Pemirsa, perjalanan mudik atau balik yang padat bisa jadi membuat Anda sunduk. Nah, agar pikiran tetap segar dan hati terus gembira, wisata ke alam terbuka seperti yang satu ini bisa jadi pilihan yang menarik. Selain berkemah, Anda juga bisa mandi di hot spring. Untuk Anda yang sedang jalan-jalan di kawasan Subang, Jawa Barat, saya memiliki tempat rekomendasi untuk Anda berlibur bersama keluarga nih. Yakni dengan cara yang sedikit berbeda, menikmati berkemah di Sariater Hot Spring. Nah, tak hanya itu, pemirsa, Anda juga bisa merasakan kehangatan berendam di air panas. Wah, saya udah kedinginan nih, pemirsa. Berkemah di tengah udara segar seperti ini selalu jadi pilihan menarik untuk mengisi libur lebaran. Apalagi kalau Anda melewati jalur mudik yang macet. Suasana yang alami, sejuk, dan jauh dari kebisingan seperti di sini, pasti jadi pelipur lara dan penyegar pikiran. Pengunjung Taman Rekreasi Sariater di Ciater Subang ini juga bebas loh untuk memilih gaya berkemah sesuai keinginan. Bisa gaya konvensional seperti berkemah dengan tenda, atau kemah dengan camping van seperti ini. Spot kemah pun banyak ragamnya. Bisa di Bukit Cemara, di tengah hutan cemara, atau di pinggir sungai dengan suara gemericik air yang menenangkan jiwa. Sederhana dan praktis. Pengunjung pun tidak perlu pusing karena semua kebutuhan dasar sudah disediakan di sini. Seru-seruan, dingin-dingin di sini, terus malam juga kita ada api unggun sama barbecue. Kan ini kan kebetulan ya mungkin udah terbuka gitu, udah kenal semua, jadi memang kita ya lebih enak. Cuman kalau ketemu sama orang lain segala macam tetap protokol kesehatan ya, pakai masker dan segala macam. Selain menikmati keindahan alam sambil merenung, wisatawan juga bisa loh menikmati berbagai aktivitas outdoor. Seperti pemandian air panas, arung jeram, berkuda, dan lainnya. Tinggal disesuaikan saja budget pribadi dengan paket wisata yang ditawarkan, yang dibanderol mulai dari Rp850.000 sampai Rp5.000.000. Saya sendiri langsung bergejolak gembira begitu akhirnya menemukan Curug Jodoh tak jauh dari tempat saya berkemah. Tanpa pikir panjang, saya pun bergabung dengan pengunjung lainnya menikmati pemandian hot spring. Wah, pemirsa, ternyata seru banget nih. Selain relaksasi dan menghilangkan penat, rupanya berendam atau mandi air panas punya banyak manfaat. Yaitu selain dapat mendetoks racun, mengobati infeksi dan eksema, juga dapat memperlancar sirkulasi darah. Bersama juru kamera Eri Nugraha, Guntur Zulkarnadi, saya Rizka Dior, iNews melaporkan.